Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Selasa, 1 November 2022, TERP antau turun untuk cetakan UBS, sementara cetakan Antam cenderung stagnan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp538.000, sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp490.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga Senin, 31 Oktober 2022. Untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp972.000, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp918.000, turun Rp6.000 dari harga kemarin. Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.624.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.501.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.191.000. Sekian harga emas untuk tanggal 1 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.